upacara pengibaran bendera merah putih. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Potong-potong. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara bendera siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Teruskan. Terus. Tiga langkah ke depan. Jalan. Rak kanan kiri. Rak. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Siap. Indonesia kebangsaan, rasa rakyat.
Gerak. Balik kanan. Gerak. Tegak maju. Jalan. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korpri. Panca Prasetya Korpri. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan kedisiplinan serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen dan seluruh pegawai yang telah hadir. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberi karunia dan sehat walafiat untuk bisa hadir dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-77 pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Maka dari itu, kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Mari kita bersama-sama berjuang dengan cara kita masing-masing,
untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di seluruh penjuru dunia. Dengan begitu, perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita tidak sia-sia. Karena kita bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan terhindar dari penjajahan di era modern ini. Demikian yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu dosen kami, serta dosa para pahlawan kami yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkanlah kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak guru kami serta dosen kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan buat barisan.